dan memisahkan pasal minyak dan apa yang kita tahu pasal minyak dagu? Ada bermacam-macam version, bermacam-macam versi. Ada yang dikatakan minyak dagu ni untuk memikat orang. Ada juga yang mengatakan minyak dagu ni untuk memporak-perandakan kekeluargaan. Dan ada juga yang mengatakan minyak dagu ni kegunaan dia sebagai minyak pengasih. Apa yang kita tahu, mungkin ianya salah satu daripada kegunaan minyak dagu. Tapi proses-proses pembuatan dia tak ramai yang tahu. Tetapi untuk kali ini, Misty Bongster akan membawakan satu channel yang akan membahas lebih jelas lagi apa itu minyak dagu. Okay, okay, kita bagi shout out untuk nama FZ Channel. FZ Channel ni diterajui oleh seorang pemuda yang bernama Farid, yang berasal daripada negeri Perak, dan beliau adalah salah seorang YouTubers yang dapat melapangkan masa untuk berkolaborasi bersama channel Misty Bongster. FZ Channel ini banyak berkongsi info-info mistik, banyak berkongsi info-info seram dan info-info yang menarik tentang dunia mistik. Okay, kepada yang berkelapangan, jangan lupa follow FZ Channel untuk mendapatkan info-info yang menarik. Dan dalam channel beliau juga, dia ada banyak merungkai misteri-misteri yang berlaku di seluruh dunia. Dan ini adalah video mengenai minyak dagu yang disampaikan dalam channel FZ Channel ini sendiri. Okay, jangan lupa teruskan menonton. Dalam video ni, aku akan ceritakan tentang kisah minyak dagu. Minyak dagu ni adalah salah satu yang famous juga dalam kalangan orang Melayu kita, yang mana banyak yang menggunakan servis minyak dagu ni, yang mana harganya setakat aku punya pembacaan agak mahal, yang mana saiz dia dengan harga dia boleh dikatakan memang tidak berpatutan. Tetapi kepada pengguna dia sangat patutan, kerana efektifnya minyak dagu ni boleh dikatakan sangat-sangat diakui oleh ramai orang yang juga pengguna dia. Banyak jenis minyak dagu yang terdapat di pasaran, yang mana pasarannya aku tak perlu cerita sebab benda ni seolah-olah aku menggalakkan korang membeli pula. Tetapi siapa yang pernah ternampak harga minyak dagu ni, korang tahu apa yang aku cuba maksudkan. Ya, harga dia sangat-sangat mahal berbanding saiz dia yang sangat-sangat kecil. Dan untuk mengetahui korang juga, minyak dagu ni terdapat beberapa jenis yang mana digunakan untuk specifically ada jenis-jenis dia, which ada yang untuk memporak-perandakan rumah tangga orang, ada yang digunakan untuk mendapatkan pasangan, which seseorang yang kita nak, dan ada juga yang boleh dikatakan untuk memporak-perandakan bisnes. So macam aku tak sure sama ada benda ni betul ke tidak, sebab yang aku pernah dengar hanya dua, iaitu memporak-perandakan rumah tangga orang dan juga mendapatkan orang yang kita nak. Okey, disebabkan ada pelbagai jenis minyak dagu ni, minyak dagu yang perlu didapatkan juga, yang mana main source iaitu mayat tu sendiri, juga berbeza. Okey, aku akan ceritakan macam mana minyak dagu ni didapatkan. Okey, firstly, seseorang tu perlulah menggali semula kubur, yang mana mengikut spesifik apa minyak dagu yang dikehendaki. Okey, daripada apa yang aku tahu, untuk orang yang mahukan minyak dagu yang boleh digunakan untuk mendapatkan orang yang dikehendaki ataupun mendapatkan pasangan, diambil daripada dagu orang perempuan yang
mati dan masih dalam keadaan dara. Dan benda ni tak boleh tersilap. Step yang perlu diikuti ni tak boleh tersilap langsung. Itu first. Okey. Cara-cara dia, macam aku cerita tadi, dia orang kena gali, dia orang kena keluarkan that particular jenazah. And apa next step? Dia orang kena bakar di area di sekitar dagu, yang mana dia perlu menggunakan sesuatu yang boleh katakan pembakaran, mungkin lighter, mungkin mancis. Aku tak sure itu sebab aku pun tak terlampau detail sangat pengetahuan aku tentang itu. Cuma aku tahu step dia je. And setelah mereka melakukan pembakaran di situ, lemak yang akan terdapat di kawasan dagu tersebut akan menitis. Itulah yang terjadinya minyak dagu. Dan perlu ditahan ataupun ditadah ke dalam botol untuk digunakan sebagai medium mendapatkan pasangan. Okey, itu yang aku tahu, step yang aku tahu. Tapi aku ada satu pengalaman daripada yang pernah aku baca from someone yang mana dia memang terlibat secara langsung dengan proses mendapatkan minyak dagu ni. Tapi seperti yang kita tahu, untuk mendapatkan minyak dagu ni yang aku cerita tadi, kita perlu menggali kubur. Okey. Setelah dia bertindak untuk menerima satu request daripada seorang pemohon untuk mendapatkan minyak dagu ni, dia telah pun pergi ke kubur yang telah pun diberitahu oleh pemohon ni. Okey, kau kena korek kubur ataupun kubur ni, sebab hanya kubur ni je yang boleh. Tapi kenapa cerita ni seram? Okey. Selepas saja dia bergerak ke tapak tanah perkuburan dan dia telah pun berjaya mendapatkan kubur yang telah pun dikendaki, dan dia telah pun menggali semula kubur tersebut, dan dia telah pun mendapatkan minyak dagu lah dengan apa telah aku cerita tadi, proses-proses dia. Dan setelah dia telah memberikan minyak dagu tersebut kepada Bomo, apa yang terjadi? Dia telah diganggu. Dan benda ni pada mulanya dia macam anggap ini macam gangguan biasalah. Sebelum ni pun pernah kena ganggu, tapi gangguan ni berkekalan selama seminggu. Dan aku akan ceritakan contoh-contoh gangguan dia. Aku berikan nama besi penggali ni ialah Syaril. Okey. Bunyi dia begini. Syaril, kenapa kau kena kubur aku? Kenapa kau kena aku? So, dia sering kedengaran suara seolah-olah sebegitu almost every day, dan pelbagai lagi jenis gangguan yang mana pintu rumah diketuk, pelbagai bunyi di dalam rumah seperti barang bergerak. So dia macam mula rasa tak tentu arah. Dan ada satu petunjuk besar yang dia dapat ialah secara tiba-tiba Tok Bomoh yang telah request untuk dia mendapatkan minyak dagu tadi telah memanggil dia. Dan apa yang menarik, Tok Bomoh tersebut memanggil bukan sengaja memanggil dia, tetapi bersebab. Iaitu Tok Bomoh tersebut telah mengatakan bahawasanya dia mungkin tersalah kubur. Dia perlu menggali kubur daripada jenazah yang masih lagi seorang perempuan ataupun anak dara sunti. Tetapi dia telah pun menggali kubur perempuan mati bunuh diri. Dan mungkin disebabkan itulah dia telah diganggu. Kenapa bomoh tersebut dapat identify benda tu adalah disebabkan customer yang telah membeli minyak dagu tersebut telah mengadu bahawasanya dia tidak mendapatkan kesan yang sepatutnya dia dapat, which sepatutnya orang yang telah dia calikkan minyak tersebut jatuh cinta kepadanya. Tetapi sebaliknya, benda lain yang terjadi. So, Tok Bomoh tu macam dah mula expect, and then Tok Bomoh tu telah bertanya kepada si penggali ni sendiri, Syaril, kau ada kena gangguan ke tak? Syaril telah pun memberitahu pada Tok Bomoh tersebut bahasanya, ya, dia memang diganggu oleh orang yang memang dia memang kenal, iaitu muka jenazah yang telah dia gali kuburnya tu. So macam Tok Bomoh ni kata,
kau dalam bahaya sebenarnya. Sebab roh dia dah tak tenang. Disebabkan kau telah mengganggu dia. Yang mana seperti yang kita tahu, roh jenazah yang mati bunuh diri ni selalunya akan kekal di sesuatu tempat. Tapi ini terpulang kepada korang untuk percaya ke tidak. Sebab aku pun bukan mahu menjadikan ini seolah-olah aku nak mengajak korang percaya. Bukan. Ini daripada apa yang kita pernah dengar. Seperti yang korang pernah tahu, di mana-mana tempat yang mana ada terdapatnya kes bunuh diri selalunya akan menghadapi sedikit masalah. Okey. Selepas pada itu, Tok Bomoh tu mengatakan bahawasanya dia boleh tolong penggali ni atau pesyarir ni. Tapi benda ni memang akan susah sebab nak negotiate dengan jin ni akan will take quite some time. Tapi aku nak ceritakan apa yang menarik. Tok Bomoh ni secara tiba-tiba setelah dalam percubaan dia untuk mengubati Syaril ni dengan membantu dia, telah mati. Selepas pada itu, Syaril pula telah didapati menjadi gila. Kerana apa? Kerana gangguan yang berterusan daripada jenazah yang telah dia gali tadi. So dekat sini kau nampak proses nak buat benda ni sendiri pun dah menakutkan. Tetapi akibat atau after effect, if kau tersilap dalam salah satu step pun, akan memakan diri kau. So kat sini, kenapa perlu kau lakukan benda susah ni sedangkan kau boleh usaha? Kita ada jalan kita sendiri. Allah dah tetapkan jodoh kita. And if kita tak dapat lagi jodoh, teruskan berdoa, teruskan usaha, teruskan ikhtiar. Banyak lagi cara ada, InsyaAllah. Okay, sampai sini adalah video aku untuk kali ini. Aku harap korang dapat faham apa yang message aku cuba sampaikan. Dan terima kasih kerana menonton video aku. Jangan lupa untuk share, like, komen dan subscribe channel aku kepada yang belum subscribe. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Macam mana dengan penyampaian beliau? Seram tak seram? Penyampaian yang agak detail. Pada yang ada idea atau kepada anda yang ada cerita-cerita yang ingin diskusi bersama kita, bolehlah tulis di ruangan komen bawah ni atau follow Facebook page, link ada di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan view semua video-video daripada FZ Channel ni untuk mendapatkan informasi-informasi tentang dunia-dunia mistik. Okay. Link untuk FZ Channel juga ada di bawah ni. Dan satu pesan daripada saya, jangan lupa bersaram-saram. Assalamualaikum.